Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa yu'minu bi ikhrajil mu'minina al-mu'ahidina minan nari ba'dal intiqami hatta la yabqa fi jahannama mu'ahidun bi fadlillahi ta'ala. Wa yu'minu dan beriman ia bi ikhrajil mu'minina dengan dikeluarkannya orang-orang mukmin al-muwahhidin, orang-orang yang mengesakan, dikeluarkan minan nari dari api neraka ba'dal intiqami setelah ya dibalas, maksudnya disiksa ya karena dosa-dosanya. Jadi beriman dia, kita nih percaya nanti orang-orang mukmin yang mengesakan Allah kalau dia masuk neraka dikeluarin ya. Orang mukmin yang mengesakan Allah, dia masuk neraka lantaran dia berdosa, nanti akan dikeluarin dari api neraka. Nah, dimasukin neraka dulu, baru dikeluarin, dimasukin ke dalam surga. Nah, itu. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa, sehingga tidak kekal fi jahannam, di dalam neraka jahannam muwahidun, oleh orang yang mengesakan Allah tidak kekal di jahannam, di neraka, orang yang mengesakan Allah enggak kekal di neraka. Dengan sebab apa? Bi fadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala. Bukan dengan amalnya. Jadi kita na'udzubillah, mudah-mudahan kita masuk surga terus ya. Langsung aja mudah-mudahan. Ya Allah. Andai kata masuk neraka ya, itu enggak kekal. Nanti akan masuk ke dalam surga, ditarik. Berkat apanya? Bukan karena berkat amal kita, tapi bifadlillah, berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada iman. Wa yu'minu bi syafa'atil anbiya'i, dan dia beriman dengan syafa'at para nabi. Seorang muslim beriman bahwa nanti ada yang namanya syafaat para nabi. Nabi nanti akan memberikan para syafaat. Para nabi akan memberikan para nabi akan memberikan syafaat. Pertama nanti syafaatul kubra, yaitu syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, yang lain belum bisa untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat Nabi dulu. Syafaatul kubra dulu, baru syafaatul uzma dulu, baru nanti syafaat Nabi lain-lainnya. Summal ulama'i, kemudian para ulama. Jadi ulama akhirat itu bisa memberikan syafaat.
Pak Kiai. Nanti di akhirat tahun 2002 dulu. Mudah-mudahan ya, kita semua dimasukin sama Allah ke dalam surga. Jadi kan Bang Haji rugi ya. Ya. Jadi oleh karena itu kita ya dekat-dekat sama ulama, duduk di majelis ilmu ya, duduk di majelis ilmu seperti ini namanya kita dekat ya. Dekat. Biarinlah kita enggak bisa baca kitab, dengerin aja. Kita harapin buat nanti di akhirat, mudah-mudahan kita semua ya, kita semua. Ulama-ulama akhirat ya. Ulama-ulama akhirat. Bukan ulama dunia. Iya. Karena ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kata Imam Ghazali. Summa syuhada'i, kemudian orang-orang yang mati syahid. Iya. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat, baik syahid dunia maupun syahid akhirat, ataupun baik syahid akhirat maupun syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia aja enggak. Jadi kalau begitu syahid terbagi menjadi tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Yang pertama syahid dunia akhirat, siapa dia? Yaitu orang-orang yang berperang melawan orang kafir karena Allah Ta'ala. Mati dia di medan pertempuran, maka dia ya orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya mati syahid di dunia, dia akan diperlakukan sebagaimana mestinya seorang yang mati syahid. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, dibungkus dengan pakaiannya lalu dikuburkan. Betapa mulianya tuh. Kita sealim apapun, sewaro apapun, meninggal dunia mesti disembayangin. Tapi orang yang mati syahid enggak usah. Mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid akhirat. Siapa dia orang mati syahid akhirat? Yaitu orang yang kebakaran, tenggelam, orang hamil, apa melahiran, meninggal dunia, syahid. Orang dibunuh. Ya, orang dibunuh mempertahankan dirinya, syahid. Apalagi jagain gurunya. Jagain gurunya dimatiin, dibunuh, syahid. Yakin insyaallah syahid. Jangan takut ngomong begini ya. Jangankan kita jagain guru kita, kita mempertahankan diri kita mau dibunuh syahid, Pak. Apalagi jagain guru dibunuh, disiksa, ditembak, syahid itu. Nah, itu syahid dunia, syahid akhirat ya. Artinya syahid akhirat di dunia dia diperlakukan biasa aja, tapi di akhirat dimuliakan. Yang ketiga syahid dunia, siapa syahid dunia? Yaitu orang yang berperang di medan perang melawan orang kafir, tapi niatnya supaya gagah-gagah, supaya dikata hebat. Nah, ini orang namanya mati syahid dunia. Di dunia diperlakukan sebagaimana mestinya orang yang mati syahid, karena orang enggak tahu hatinya. Enggak disolatin, enggak dimandikan, dibungkus dengan bajunya ya. Kemudian dimasukkan dengan bajunya lalu dikuburkan ya. Tapi ketika dikuburkan masuk ke alam akhirat, apa yang terjadi? Maka orang ini digebugin, dipantigin, masuk neraka. Gara-gara apa? Salah niat. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, dia syahid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana syahid? Bukan, itu neraka. Rasulullah tegas mengatakan itu neraka. Kenapa? Salah niat.
Ah, kita pun begitu, niatnya biar benar. Ngaji niatnya biar benar, sembahyang niatnya biar benar. Ini kita ngaji nih, datang ke sini niatnya benerin. Niatnya karena Allah Ta'ala semata, enggak lain. Kalau kita ngaji niatnya karena Allah semata, nanti ilmunya dapat berkah. Tapi kalau kita ngaji niatnya karena enggak enak, ah, maka enggak dapat ilmu. Nah, summa sa'iril mukminin, kemudian sekalian orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin biasa itu bisa juga pada umumnya memberikan syafaat. Kullu wahidin hasbu ja'ihi wa manzilati minallahi azza wa jalla. Setiap satu orang sesuai dengan ya sekira pangkatnya dan kedudukannya daripada Allah azza wa jalla. Sesuai dengan pangkatnya. Ya. Waman baqiya minal mu'minina, siapa ya, waman baqiya minal mu'minina walam yakun lahu syafi'un, siapa yang tersisa, siapa yang kekal daripada orang mukmin, siapa yang tinggal daripada mukmin, walam yakun lahu syafi'un, dan tidak ada baginya pensyafaat, ukhrija, maka dia dikeluarkan, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Fala yukhalladu finnari mu'minun, maka tidak dikekalkan di neraka akan orang mukmin. Bal yukhraju min'a, bahkan dikeluarkan orang ya daripada neraka, man, akan orang kana yang ada fi qalbi, dalam hatinya, misqalu zarratin minal imani, seberat biji zarah daripada iman. Jadi sepanjang ada iman di dalam hatinya, sekecil apapun, walaupun masuk neraka dulu, akan ditarik oleh Allah ke dalam surga. Wa ayyataqida fadla sahabati wa tartibahum, dan dia meyakini akan keutamaan sahabat dan martabat mereka sebagai mukmin. Seorang Islam, seorang muslim, wajib kita meyakini akan keutamaan sahabat. Jangan sampai sahabat Nabi kita cela karena ada yang mencela itu. Orang-orang Syiah ya mencela sahabat Nabi. Iya. Enggak. Astagfirullah. Dia ngucapin selamat datang. Berarti yang bukan. Iya. Kecuali si Az-Zaidiyah, tapi kalau si Az-Zaidiyah dia hanya mengatakan mafdul aja, lebih mending sih, tapi walaupun itu enggak baik, dibilang mafdul kurang abdul. Kalau Isna Asariyah enggak mencela, enggak mengakui. Wa anna afdhalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa manusia paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, Abu Bakar. Suma Umaru, kemudian Umar, Sayyidina Umar, suma Utsman, kemudian Sayyidina Utsman, suma Ali, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wa ayyuhsina dzanna, dan dia harus berbaik sangka bi jami'i sahabati, dengan semua sahabat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, berbaik sangka kepada sahabat. Orang Syiah enggak.
Wa yusni alaihim, dan memuji atas mereka, kama asnallahu ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala memuji wa rasul dan rasulnya alaihi salatu wassalam alim atas mereka. Fa kullu dhalika, maka seluruh itu, mimma waradat bihil akhbaru, di antara sesuatu yang telah datang dengannya oleh hadis-hadis, wa syaidat bihil asaru, dan telah ya menjadi saksi oleh asar-asar perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama. Famani taqada, maka siapa saja yang meyakini jami'a dzalika, akan seluruh demikian itu, mungkinan bi'i, hal keadaannya meyakini dengannya, kana min ahlil aqi, adalah ia termasuk ahli hak, wa isobati sunnati, dan ya kelompok ahlu sunnah, wa fariki ahli dalalati wal bid'ati, dan yang berbeda daripada ahli sesat dan bid'ah. Berarti kalau bertentangan sama yang tadi, berarti apa? Sesat. Sahabat dia mencela, dia ina, dia enggak akuin, maka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Fanas'alullah, maka kami minta kepada Allah, kamalal yaqini, akan sempurna keyakinan, wasthabata, dan kami minta kepada Allah akan ketetapan, alal dini, atas agama, lana bagi kami, walikafatil muslimina, dan juga untuk sekalian orang-orang muslim, innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah ya lebih maha penyayang dari yang sayang. Wallahu a'lam bishawab.